mudah-mudahan Allah ya segera lepaskan kita dari kondisi yang demikian ini. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu yang sudah mendaftar lalu karena suatu halangan tertentu tidak jadi atau belum jadi berangkat, pahalanya insya Allah sudah dapat. Jadi jangan ditarik piti itu. Datang seorang pemuda yang begitu gagah, begitu ganteng, la yura alaihi atharus safari. Dia tak dikenal, tak familiar wajahnya di tengah jamaah Rasulullah di kalangan sahabat. Dia datang kepada Rasulullah, tidak nampak dia berasal dari negeri yang jauh. Apa yang ia lakukan? Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ia sandarkan, ia tempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah, bersimpuh bertanya, menuntut ilmu kepada Nabi. Ia bertanya tentang tiga hal. Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Ya Rasulullah, tolong kabarkan, beritahukan aku apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Sebelumnya Nabi kita mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Wahai yang bertanya, tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu dalam panduan wahyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab yang tiga itu. Nabi menyebutkan iman adalah antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah, wa malaikatih dan para malaikatnya. Engkau beriman kepada Rasul dan kitabnya. Engkau beriman kepada hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir dan ketentuan Allah, baik atau buruknya. Lalu setelah itu Nabi pun menjelaskan dalam tuntunan wahyu, makna dari Islam itu adalah lima rukun Islam yang sudah jamak kita ketahui hari ini. Ialah engkau bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, engkau salat ya lima waktu sehari semalam, engkau tunaikan zakat, engkau laksanakan puasa, dan engkau berhaji ke Baitullah jika mampu melakukan perjalanan ke Baitullah itu. Tapi saya tengok tahun ini nampaknya belum juga bisa haji, Pak ya. Ya, baru tadi malam saya baca di berita online, Indonesia ada 11 negara yang sudah diizinkan masuk ke Arab Saudi. Ya, di antara 11 negara itu tidak ada nama Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau yang sudah daftar haji, banyak-banyak lagi bersabar. Ada yang sudah daftar, Pak? Ya. Yang sudah berangkat ada? Sejak corona kan belum ada keberangkatan. Nah, maka bersabar, mudah-mudahan Allah ya segera lepaskan kita dari kondisi yang demikian ini. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu yang sudah mendaftar lalu karena suatu halangan tertentu tidak jadi atau belum jadi berangkat, pahalanya insya Allah sudah dapat. Jadi jangan ditarik piti itu. Kau tidak jadi haji dah, ditariknya piti. Tapi selama uangnya masih di sana, yang wallahu a'lam uangnya ada pandak lagi, tapi ada insya Allah. Saya tidak menakut-nakutkan. Saya hanya menyebut wallahu a'lam, insya Allah masih ada. Tetapi yang perlu kita yakinkan ke dalam kalbu kita masing-masing, niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya. Artinya niat kita berhaji namun terhalang dari berangkat, itu ternyata kita sudah disebut atau dianggap oleh Allah sebagai orang yang sudah mengerjakan haji. Maka niatnya sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu lima
tentang hukum tentang rukun Islam yang disebutkan oleh Rasul. Lalu yang terakhir, wa ma huwal ihsan. Apakah ihsan itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau menatapnya, melihatnya, berbincang, berkalam-kalam dengannya. Fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa melihatnya dengan mata kepala, tidak bisa merasakannya, ketahuilah kata Rasul, fa innahu yaraka, Allah itu melihatmu. Maka beriman itu adalah tentang rasa. Maka yang tiga ini di dalam bangunan keislaman kita tidak boleh hilang, Bapak Ibu. Maka iman itu kajiannya adalah tentang akidah, ya. Islam itu kajiannya adalah tentang fikih. Ihsan itu kajiannya tentang tasawuf. Sekarang banyak orang yang alergi dengan kata-kata tasawuf. Ah, kalau alergi dengan kata tasawuf, awak ganti namanya. Namanya bisa disebut dengan tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Alergi juga dengan itu, kita ganti namanya ilmu raqaik. Alergi juga tentang itu, kita ganti namanya ilmu fiqhil batin. Fikih batin. Jadi ada fikih zahir, ada fikih batin. Alergi jule sudah tu. Mati aja lah. Nah, jadi alergi dengan ini warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya warisan Rasulullah ini, ya, dibuat, dibina, dikembangkan oleh sahabat. Sahabat mewariskan kepada tabi'in, tabi'in mewariskan kepada tabi'in, itulah yang kita terima ajaran-ajarannya dari para ulama dan tuan guru kita di hari ini. Maka dalam bab akidah, mazhab umat Islam terbesar adalah mazhab Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, maka kita berakidah, beriman dalam metode akidah bab-bab keimanan yang dirumuskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Maka kita pengikutnya dinamakan dengan Ash'ariyah atau Asyairah. Itulah kita selalu saya sampaikan dalam kajian akidah. Kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, memakrifatkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, dalam sifat-sifatnya yang mulia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep-konsep yang dibuat oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itulah yang kita pelajari dan yang kita yakini pada hari ini. Makanya Bapak Ibu ada tidak belajar dulu tentang sifat 220. Kalau ibu-ibu kami di kampung dulu, Bu, itu ngajinya dinyanyikan sifat 20 itu. Ada di sini ngaji sifat 20 akidah? Sabara mulo dalil akal itu pedomannya alam ini sifat Allah.